Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan membuat vlog mukbang. Mukbang atau apa ya? Ya sejenisnya lah ya. Bersama Tara. Mana dia? Oh ya, ini dia. Hari ini kita akan membuat ya mukbang atau yang disebut dengan makanan. Ya, makanan atau asmer gitu ya orang-orang bilang ya. Baik, kita fokus ke mukbangnya. Hanya snack-snack ringan saja. Entah ya. Jajanan ya, jajanan Kanaya nih ya, jajanan Kanaya dan jajanan saya sendiri ya. Oke, langsung kita, aja. Nih. Oke ya. Jangan lupa biar kita tambah semangat untuk upload. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video kita. Terima kasih. Hai, ini dia snack-snack yang akan kita makan bersama. Mulai dari yang sebelah kanan dulu ya. Yang pertama ada snack trik. Ini harganya berapa? 1.000. 1.000 rupiah saja. Kalau satu box berarti dikali 10, 10.000. Kemudian ada ciki ya, ciki. Ini ada Magnum rasa cappuccino. Harganya 500-an saja. Ya ini enak banget. Enak. Kemudian bisa nambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Kemudian ada Time Break. Ini harganya 1.000. Harganya 1.000 ya. Kemudian yang terakhir ada snack superstar. Ini juga harganya 1.000 ya. Jadi 1.500, 1.000, 1.000. Jadi totalnya kalau satu-satu itu 3.500-an ya kalau kalian beli satu-satu. Nah, langsung aja snack mana yang mau kita makan pertama-tama kita makan yang ini dulu. Oke, okay, kita makan superstar dulu ya. Oke. Ini aku yang ini. Begini aja. Nih, saya mau makan. Ke tangan? Kanan. Pakai tangan kanan. Nih. Ya. Kita makan. Kalau minum bisa ditahan aja. Ini tuh? Enak banget, murah tapi enak. Baby, baby, baby. Tunggu dia habisin, saya ambil minum dulu ya. Datang minumnya.
Lanjut ke snack yang kedua. Diselingi ya. Diselingi sama yang ini. Tadi soalnya udah manis. Ini gurih dan ini tuh ada beberapa varian rasa. Ini kimchi. Ada juga rasa barbecue, ada original. Banyak. Satu lagi apa ya? Kalau enggak salah sih ada 4 rasa ya dari ini. Ininya banyak, jadi aku minta ke dia aja. Mm-mm. Ini isinya banyak. Ada 5. Isinya. Nah, ini dia. Isinya ada banyak. Isinya ada 2. Ada 5 semuanya. Ya, ada 5. Makan. Silakan makan. Mau minum dulu. Kamu ganggu, gak kelihatan. Pedes nggak? Hah? Pedes. 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 Nomor? 3 sepotong. Sebelah. Banyak banget teman-teman. Kalian alhamdulillah. Jatuh guys. Saya mau minum lagi. Makanya itu agak seret, jadi harus siapkan minum air putihnya ya. Harus banyakin minum air putih. Nah, berikutnya saya mau yang ini. Oke. Apa yang ini? Ini kalau habis makan ambil ini. Oh my god, ini enak banget. Ini aja. Isinya banyak. Apa gue? Dapat hadiah juga ya kalau dapat hadiah. Kalau dapat hadiah enggak apa-apa. Saya enggak beruntung kalau enggak dapat hadiah. Rasa cappuccino. Cappuccino. Enak banget guys. Kalian yang jajanan yang mahal mungkin nggak tahu ya, snack Magnum ini ya. Kalian yang mahal boleh. Kita tuh sampai punya satu box gini buat buat selama itu. Stay at home ya. Sebagai cadangan kalau lapar. Di rumah. Terakhir ya, satu. Ini yang bisa dipotong-potong enggak? Iya. Kita berdua aja. Maaf ya guys, berantakan. Berantakan, maaf. Bisa diituin, dipotong-potong. Iya, ini kita buka. Masa sih enggak? Kita makan aja. Enggak. Bisa. Oh iya ya. Mana sini? Eh mau ini bukain dulu ini. Ini satu nih, patahin. Ya tuh ke situ dong. Ayo nih. Kayak gitu. Kayak begini nih isinya coklat. Nah kayak gini ya. Ini bisa di. Batang-batangnya ada 5. Ini ada coklat-coklatnya gitu ya.
tuh kayak bentuk itu bisa dipatahin. Tuh bisa ya udah langsung. Iya, langsung aja ya. Siapa yang lebih banyak per menang? Iya. Aduh, belum. Tuh, dua. Tiga. Aku lebih banyak, guys. Aku lebih dikit, guys. Kamu jangan gini, gak kelihatan di kameranya. Cantik. Enggak, enggak. Kan? Taruh di sini sih, ya. Enak banget. Oke, tuh nih. Nah, guys, alhamdulillah kita sudah selesai mukbangnya ya, atau mukbang atau ASMR atau apalah itu ya. Yes. Nah, kalian setelah ini boleh komen atau request makanan apa yang akan kita mukbang untuk snacknya. Kira-kira ada rekomendasi apa? Silakan komen aja ya di bawah video ini. Nah, kenapa tadi kita nggak habisin makanan itu semua? Tahu nggak apa? Karena kita udah kenyang. Udah kenyang. Ya, nah, itu juga alasannya. Nah, alasan lain adalah itu merupakan stok untuk satu mingguan ya. Gitu, stok selama kita stay at home. Kenapa tadi Kanaya bilang? Karena udah kekenyangan. Karena di dalam agama kita, Rasulullah SAW juga di sini tidak membolehkan kita makan secara berlebihan ya. Jadi di sini dikutip dari tekno.okezom.com ya, bahwa umat Islam tak boleh makan berlebihan. Nah, di sini Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki bersendawa di hadapan Rasulullah. Beliau berkata, "Hentikan sendawamu itu dari kami, karena orang yang paling banyak kenyang di dunia, ia akan menjadi orang yang paling lama laparnya di hari kiamat." Ya, jadi anjuran makan sebelum berhenti makan sebelum kenyang ya. Ntar gitu. Kemerakaan nah, ya. Kemerakaan bahasa Sunda ya, guys, mohon maaf. Nah, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan." Dan janganlah berlebih-lebihan. Nah, itu sudah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi, kita makan dan minum secukupnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nanti perutnya ya, jadi jangan makan dan minum secara berlebih-lebihan ya. Itu pesan dari kita. Jadi kalaupun kalian punya makanan lebih, ya baiknya disimpan. Tapi kalau misalkan udah mau kadaluarsa atau misalkan berlebihannya banyak, lebih baiknya disumbangkan, karena di luar sana masih banyak banget yang membutuhkan makanan. Ya, itu saja dari kita. Kalau kalian suka videonya, tolong di-like. Kemudian semoga bermanfaat juga videonya ya. Nah, jangan lupa untuk kamu gak kelihatan. Subscribe, like, komen ya. Snack apa yang mau kita mukbang bareng. Terus jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya, biar kita tambah semangat untuk bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.